Ketika Si Feng kembali ke lantai tiga pavilion bintang sembilan, dia menemukan bahwa kabut di lantai tiga telah sepenuhnya surut dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Si Feng terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit malam. Di langit malam yang gelap gulita, Si Feng akhirnya melihat sembilan bintang terang. Meski sembilan bintang itu tersusun berantakan, Si Feng punya firasat aneh, seakan-akan mereka tersusun dengan cara kuno dan aneh. Si Feng segera merasakan kekuatan bintang yang aneh dan misterius dari bintang sembilan. Sembilan bintang ini tidak sederhana, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap sembilan bintang itu. Saat ini, dia mengerutkan kening. Pada saat ini, kekuatan jiwa Si Feng dilepaskan lagi dan dikumpulkan ke atas. Tetapi kemudian, kekuatan misterius yang menekan sosok Si Feng di siang hari muncul kembali dan menekan kekuatan jiwa yang diproyeksikan Si Feng ke atas. Namun, pada saat berikutnya, Si Feng melihat sembilan bintang di langit malam tiba-tiba berubah. Posisi sembilan bintang itu benar-benar berubah, dan mereka tersusun dengan cara yang bahkan lebih tidak teratur. Hal ini membuat Si Feng merasa semakin aneh. Namun, sedetik kemudian, saat Si Feng menatap sembilan bintang itu, posisi sembilan bintang itu berubah lagi. Di bawah tatapan Si Feng, posisi konstelasi bintang sembilan sebenarnya mulai berubah terus-menerus. Pada dasarnya, ia mulai mengubah posisi setiap detik. Lambat laun, dia mendapati wajah acuh tak acuh Si Feng berangsur-angsur menampakkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Di aula rumah pemimpin klan di wilayah manusia. Pada saat ini, di aula, selain Dugu Singyun, yang duduk di ujung meja, ada 14 orang yang duduk dalam dua baris di bawahnya. Keempat belas orang ini adalah tokoh penting di wilayah manusia. Masing-masing dari mereka memegang posisi penting. Pada saat ini, aula itu sunyi. Setelah Dugu Singyun menyesap teh terbaik di cangkirnya, dia perlahan meletakkan cangkir teh itu kembali ke meja teh di sampingnya. Sambil melirik ke empat belas orang yang terdiam di bawah, dia tersenyum tipis dan memecah kesunyian di aula kamu pasti sangat penasaran mengapa aku membiarkan Si Feng, orang luar, tinggal di Paviliun Bintang Sembilan. Begitu suara Dugu Singyun jatuh, keempat belas wajah di aula itu menoleh ke arahnya sekali lagi. Pandangan mereka langsung tertuju pada lelaki tua sok penting ini. Semua orang di wilayah manusia tahu bahwa tukang sok tua ini, yang terkenal dengan soknya, sudah lama ingin pindah ke Paviliun Bintang Sembilan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan begitu murah hati hingga mengizinkan orang luar itu tinggal di Paviliun Bintang Sembilan. Banyak orang tidak tahu kapan orang tua sombong ini menjadi begitu murah hati. Melihat semua orang menatapnya, pikiran Dugu Sing Yun tergerak. Seketika, jubah putih dan rambut putihnya yang panjang mulai berkibar tak tertiup angin. Hal ini menyebabkan orang tua ini tampak sangat anggun dan berkelas. Semua orang di aula diam-diam melirik ke arah situasi sok penting ini. Orang tua ini ingin berpura-pura sepanjang waktu, seakan-akan ia akan mati jika tidak melakukannya. Kemudian, Dugu Singyun berbicara lagi, sejak zaman kuno, selama kita mencapai usia 18 tahun, kita dapat tinggal di Paviliun Bintang 9 selama tiga hari. Namun, selama bertahun-tahun, kita hanya dapat melihat sembilan bintang di malam hari. Kita tidak menemukan yang lain. Namun, kalian semua pasti belum melupakan legenda kuno Paviliun Bintang 9, kan? Legenda kuno Paviliun Bintang 9 Legenda kuno Paviliun Bintang 9 Legenda kuno Paviliun Bintang 9 Begitu Dugu Singyun selesai berbicara, semua orang di aula mengubah ekspresi mereka. Mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu dan menemukan jawabannya. Pada saat ini, seseorang berkata dengan lega, ternyata pemimpin klan hanya mengizinkan orang luar itu tinggal di Paviliun Bintang 9 selama tiga hari. Dia tidak bermaksud membiarkannya tinggal lama. Begitu ya, kata seseorang dalam hati. Mustahil bagi orang tua sombong ini membiarkan orang luar itu tinggal di Paviliun Bintang 9. Bagaimana dia bisa membiarkan orang luar tinggal di Paviliun Bintang Sembilan, simbol status dan kekuasaan? Mendengar kata-kata sebelumnya, Dugu Sinyun mempertahankan senyum tenang di wajah tuanya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Komandan Kin, Anda salah. 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 Hah, salah. Mendengar perkataan Dugu Sinyun wajah lega orang lain kembali dipenuhi keraguan. Komandan Kin bertanya, apakah pemimpin klan benar-benar berencana untuk membiarkan orang luar itu tinggal di Paviliun Bintang Sembilan? Pemuda bernama Si Feng menjadi pusat pembicaraan di wilayah manusia hari ini. Banyak orang di berbagai tempat membicarakan tentang jenius demigod bintang 6 dari dunia luar ini. Di antara mereka, bahkan mereka yang tidak mengikuti Dugu Sinyun ke wilayah klan darah pemakan memiliki pemahaman yang terperinci tentang orang ini. Meskipun dia seorang jenius demigod bintang 6, dia tetap tidak mau tinggal di pavilion bintang 9. Mereka tidak bisa tinggal di sana, jadi apa hak orang luar untuk tinggal di sana? Sambil tersenyum pada wajah-wajah yang ragu, Dugu Singyun berkata perlahan, "Jika Si Feng bisa mendapatkan kesempatan Kuno itu di Pavilion Bintang Sembilan, tidak apa-apa jika dia bisa tinggal di Pavilion Bintang Sembilan mulai sekarang." Begitu suara Dugu Singyun jatuh, wajah-wajah yang kebingungan itu menghilang lagi. Semua orang diam-diam berkata, "Jadi begitu. Orang tua ini hanya mengucapkan setengah kalimat setiap kali. Sial, jadi dia ingin mengatakan itu. Kesempatan Kuno itu, orang tua ini bicara omong kosong." Dia bicara seolah-olah dia bisa dengan murah hati membiarkan seseorang tinggal di Paviliun Bintang Sembilan. Padahal, orang tua ini ingin tinggal di sana untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun, umat manusia telah menghasilkan begitu banyak jenius dan ahli. Bahkan ada beberapa ahli demigod bintang sembilan. Meskipun bakat si Feng tidak buruk dan kudengar dia seorang jenius yang selamat dari kesengsaraan petir yang mengerikan, bukan berarti umat manusia belum pernah menghasilkan seorang jenius yang selamat dari kesengsaraan petir sebelumnya. Para jenius di masa lalu tidak bisa memperoleh kesempatan dalam legenda kuno. Mungkinkah si Feng telah memperolehnya? Jelas saja, orang-orang di aula itu tidak menyangka bahwa orang luar bisa memperoleh kesempatan kuno itu sama sekali. Bahkan, Dugu Sinyun pun tidak memiliki harapan sedikitpun. Dia hanya mengikuti aturan yang diwariskan oleh leluhurnya dan membiarkan si Feng mencobanya. Pada saat ini, Dugu Sinyun melirik orang-orang di bawah lagi. Kemudian, senyum di wajah tuanya perlahan menghilang. Kemudian, Ekspresi serius tampak di wajah tuanya saat ia berkata kepada halayak, mari kita bicarakan hal ini. Baiklah, untuk saat ini jangan bicarakan Paviliun Bintang 9. Saya yakin semua orang tidak lupa bahwa bulan depan adalah pertempuran legenda surgawi yang diadakan setiap lima tahun oleh berbagai ras di dunia batas. Pertempuran Legenda Surgawi Pertempuran Legenda Surgawi Pertempuran Legenda Surgawi Ketika mereka mendengar kata-kata, pertempuran legenda surgawi, jelaslah bahwa orang-orang di aula itu putus asa. Kemudian, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala perlahan-lahan. 1652 Dalam pertempuran Heavenly Prides, bagaimana klan manusia bisa dibandingkan dengan klan lainnya? Ahli terkuat dari klan manusia adalah lelaki tua Dugu Singyun, yang merupakan demigod bintang 6. Tidak perlu disebutkan anak-anak muda klan manusia lainnya. Adapun para jenius dari klan lain, misalnya, jenius nomor satu dari klan bermata jahat, Tian Hao, telah mencapai alam demigod bintang 8. Sedangkan untuk klan darah pemakan, tak perlu disebutkan tuan muda mereka, Si Yu yang merupakan ahli alam demigod bintang 9. Pertarungan kebanggaan surgawi telah ada sejak zaman kuno. Selain bersaing untuk melihat kejeniusan klan mana yang lebih kuat, pemenangnya akan memenuhi syarat untuk memasuki kolam pemurnian ilahi sekali. Kolam pemurnian ilahi merupakan tempat ajaib di surga dan bumi yang terkurung. Air di kolam itu disebut air ilahi yang menyejukkan surgawi. Karena air ilahi dingin surgawi disebut air ilahi, air di kolam itu sangat ajaib. Dimurnikan dalam air ilahi dingin surgawi dapat memperkuat tubuh seseorang, mengubah fisik seseorang, dan mengubah tulang seseorang. Di surga dan bumi yang terbatas, beberapa orang jenius yang telah dimurnikan dalam air ilahi dingin surgawi akhirnya mencapai alam demigod bintang sembilan. Oleh karena itu, berbagai klan di langit dan bumi batas percaya bahwa air ilahi dingin surgawi tidak hanya dapat memperkuat fisik seseorang dan mengubah tulang seseorang, tetapi juga meningkatkan bakat seseorang. Orang-orang masih ingat bahwa pemenang pertempuran Heavenly Prides lima tahun lalu adalah Siu, putra dari Patriark Klan Darah Pemakan, Siu. Saat itu, Siu baru berusia 11 tahun, tetapi kultivasinya telah mencapai alam demigod bintang 7. Pada akhirnya, ia mengalahkan semua kebanggaan surgawi dari berbagai klan. Ia berdiri dengan bangga di atas panggung dan memasuki kolam pemurnian ilahi. Saat ini, Siu dari klan Darah Pemakan merupakan seorang ahli alam demigod bintang 9. Meskipun Siyu dari klan darah pemakan telah mencapai alam demigod bintang 9, beredar rumor bahwa ia akan ikut serta dalam pertempuran kebanggaan surgawi tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali pertempuran Heavenly Prides digelar, klan manusia hanya akan mengikuti aturan dan melakukan gerakan begitu saja. Orang-orang yang duduk di aula utama Patriark Mansion masih ingat bahwa selama pertempuran Heavenly Prides terakhir, ketika giliran para jenius klan manusia untuk bertarung di panggung, anak itu begitu takut sehingga dia bahkan tidak berani memasuki panggung. Klannya, Klan manusia dipermalukan, dan mereka diejek oleh klan lain. Setiap kali mereka memikirkan pertempuran kebanggaan surga, telinga mereka seakan masih bergema dengan gelombang tawa dan wajah-wajah mengejek. Sekarang, setelah mendengar Dugu Singyun mengatakan bahwa pertempuran legenda surgawi yang berlangsung selama lima tahun akan datang lagi, mereka semua menjadi patah semangat ketika memikirkan kekuatan kaum muda di wilayah manusia. Tahun ini, umat manusia mungkin akan berada di posisi terbawah lagi, tidak tanpa diragukan lagi, ras manusia pasti akan ditertawakan oleh ras lain. Dugu Xingyun melirik orang-orang yang putus asa di aula. Tanpa diduga, Dugu Sinyun masih memiliki senyum tipis di wajahnya saat menyebutkan pertempuran legenda surgawi. Banyak orang masih ingat bahwa terakhir kali, wajah lelaki tua ini sangat muram. Wajah tuanya hampir berubah ungu. Lima tahun telah berlalu, mungkinkah dia sudah melupakannya? Semua orang menebak dalam hati mereka. Haha, pada saat ini, Dugu Sinyun tertawa dan berkata kepada orang-orang di aula, saya kira kalian tidak tahu bahwa Si Feng mengalahkan Tian Hao dari klan bermata jahat tadi malam. Tian Hao hampir mati di tangan si Feng. Apa? Apa? Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ketika Dugu Xingyun selesai berbicara, Aula kembali dipenuhi dengan seruan. Namun, wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih yang tampaknya seusia dengan Dugu Xingyun berbicara. Sejauh yang aku tahu, Tian Hao adalah ahli demigod bintang 8. Dia, si Feng, hanyalah seorang demigod bintang 6. Bagaimana dia bisa sebanding dengan Tian Hao dengan perbedaan dua bintang? Pemimpin klan, apakah kamu yakin itu Tian Hao dari klan bermata jahat? Ya, selisihnya dua bintang. Tian Hao pasti bisa mengalahkannya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Tian Hao? Jika kamu mengatakan bahwa Si Feng mengalahkan Tian Hao dari klan bermata jahat, aku tidak akan pernah mempercayainya. Setelah itu, orang-orang di aula mulai berbicara lagi. Mendengar kata-kata mereka, Dugu Sinyun masih tampak berpikir dengan matang. Dia berkata kepada mereka, jangan khawatir. Saya punya sumbernya. Tidak ada yang salah dengan ini. Setelah itu, kalimat Dugu Xinyun berikutnya seperti bom besar yang meledak di aula. Sejauh yang aku tahu, ketika Si Feng mengalahkan Tian Hao, dia hanya seorang demigod bintang 5. Tidak lama kemudian, dia memasuki wilayah suku darah pemakan dan menjadi dewa setengah bintang 6, menyebabkan surga menyambarnya dengan petir hitam yang mengerikan. Ah! Ini! Demigod bintang 5 mengalahkan demigod bintang 8. Sekarang setelah dia menjadi demigod bintang 6 setelah melewati kesengsaraan petir, bisakah dia? Ini. Aku masih belum begitu percaya kalau ini benar. Ini. Ini terlalu jauh dari akal sehat dalam seni bela diri. Meskipun Si Feng adalah seorang jenius yang telah melalui kesengsaraan petir. Pada saat ini, ekspresi orang-orang di aula sangat menarik. Dugu Sinyun yang sok tahu itu masih menatap orang-orang dengan senyum tipis. Dia tidak meragukan berita yang diterimanya. Karena Si Feng dapat mengalahkan ahli alam demigod bintang 8 sebagai demigod bintang 5, dia mungkin dapat melawan penjara pemakan dari klan darah pemakan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Devoring Prison, umat manusia tidak akan dipermalukan seperti lima tahun lalu. Jika dia bisa mengalahkan Devoring Prison, dia bisa mengalahkan Devoring Prison. Dugu Xingyun tidak dapat menahan senyum saat membayangkan Si Feng menjadi juara turnamen. Kemudian, gambaran cucu kesayangannya, Dugu Longlin, muncul di benaknya. Jika saatnya tiba, dia dapat secara diam-diam mengatur agar cucu kesayangannya memasuki kolam dewa pemurnian. Jika saatnya tiba, dia, Dugu Longlin, tentu akan punya cara untuk menghadapi Si Feng. Tepat saat Dugu Singyun sedang berpikir sendiri, orang-orang di aula masih berdiskusi, menggelengkan kepala, dan mendesah. Ledakan tiba-tiba terdengar, ledakan dahsyat! Aula tempat mereka berada bergetar hebat, seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Namun, ledakan itu datang dan pergi dengan cepat. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Apakah ada serangan dari suku asing? Pada saat ini, semua orang di aula berdiri dan berbicara satu demi satu. Bahkan Dugu Singyun, yang awalnya tersenyum, mengerutkan kening dan berteriak kepada orang-orang di aula dengan suara yang dalam. Keributan itu datang dari luar. Ayo kita keluar dan lihat. Saat Dugu Singyun berbicara, cahaya kemasan bersinar di tubuhnya. Seketika, aura yang kuat muncul. Ini adalah kekuatan lonceng kaisar surgawi. 1653. Wilayah klan manusia sedang kacau saat ini, seolah-olah musuh besar telah tiba. Para prajurit klan manusia bergegas keluar dari rumah-rumah kuno mereka satu demi satu, dan mengamati sekeliling mereka, mencari sumber suara keras dan getaran itu. Seperti segerombolan belalang, mereka menerobos udara dan menyerbu ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, semua orang di wilayah klan manusia memusatkan perhatian mereka pada pavilion sembilan bintang di tengah wilayah mereka. Pada saat ini, pavilion sembilan bintang bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan, dan kekuatan kuno misterius dan tak terduga muncul darinya. Pavilion sembilan bintang. Pavilion, sembilan bintang. Pavilion, sembilan bintang. Pemimpin klan, tetua pertama. Penatua kedua, komandan kin. Pada saat ini, Dugu Sinyun telah tiba bersama keempat belas orang itu. Ketika semua orang melihat mereka, mereka langsung menyapa mereka dengan hormat. Pada saat ini, Dugu Sinyun dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada pavilion, sembilan bintang yang mempesona. Malam ini, pavilion, sembilan bintang benar-benar memiliki fenomena aneh. Si Feng, malam ini, si Feng ada di pavilion, sembilan bintang. Mungkinkah? Mungkinkah? Ini, ini, ini tidak mungkin. Mungkinkah si Feng benar-benar memperoleh kesempatan dari Paviliun Sembilan Bintang? Setelah bertahun-tahun, legenda kuno itu telah menjadi legenda. Bagaimana mungkin orang luar datang ke sini dan... Pada saat ini, semua orang di wilayah klan manusia mulai melihat Paviliun Sembilan Bintang dan mendiskusikannya dengan bersemangat. Fenomena aneh Paviliun Sembilan Bintang memang tidak biasa. Pada saat ini, Bahkan 15 orang yang keluar dari rumah pemimpin klan sedang menatap pavilion sembilan bintang dengan keheranan di wajah mereka. Si Feng, itu Si Feng lagi. Ketika mereka berada di rumah pemimpin klan, pembicaraan mereka malam ini selalu tentang Si Feng. Baru saja, ketika mereka mendengar suara keras, mereka berhenti berbicara tentang Si Feng. Namun, mereka tidak menyangka bahwa apa yang mereka lihat setelah keluar berhubungan dengan Si Feng itu lagi. Seseorang di belakang Dugu Xingyun berkata, Si Feng. Si Feng, mungkinkah dia benar-benar memperoleh kesempatan dari legenda kuno? Si Feng ini benar-benar memberi kita begitu banyak kejutan. Si Feng ini, bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Pada saat ini, Patriark Dugu Singyun berkata, ayo pergi dan lihat. Ya. Kemudian, kelima belas sosok itu melintas pada saat yang sama dan bergegas menuju Paviliun Bintang Sembilan. Mereka awalnya tidak jauh dari Paviliun Sembilan Bintang. Segera, mereka mendekati pavilion sembilan bintang yang memancarkan cahaya bintang yang cemerlang dan mendarat di pintu masuk pavilion sembilan bintang. Kemudian, Patriark Dugu Singyun melangkah maju dan mengetuk pintu pavilion Jiuxing. Dengan baik, ayah. Sambil mengetuk, Dugu Singyun berteriak, teman kecil Si Feng, apakah teman kecil Si Feng ada di sini? Meskipun Dugu Singyun tampak berteriak sangat normal, pada saat itu, suaranya yang tua dan kuat telah bergema di seluruh pavilion bintang sembilan. Di lantai dua paviliun sembilan bintang, Cahaya bintang bahkan lebih menyilaukan daripada di luar. Enam pemuda yang berlutut di tanah dipenuhi dengan keheranan. Bahkan mereka dapat mengetahui bahwa cahaya bintang cemerlang di pavilion bintang sembilan bukanlah cahaya biasa. Ketika mereka mendengar suara Dugu Singyun, ekspresi mereka berubah lagi dan mereka berteriak, "Patriark, sang patriark ada di sini! Kepala keluarga woo -woo, woo -woo. Dugu Longlin yang mulutnya disegel oleh Si Feng juga mulai mengeluarkan suara, wu dengan penuh semangat'." masuk. Pada saat ini, suara muda dan acuh tak acuh bergema di pavilion sembilan bintang. Itu adalah suara Sifeng. Feng. Di lantai tiga pavilion bintang sembilan. Pada saat ini, tubuh bagian atas Sifeng Feng telanjang, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya bintang yang cemerlang. Jika ada orang lain di sini, mereka akan terkejut. Cahaya bintang yang cemerlang bersinar dari tubuh Sifeng. Feng. Sembilan bintang yang menggantung tinggi di langit malam telah menghilang. Sebaliknya, pola sembilan bintang kuno di dada si Feng terus-menerus mengubah posisi di tubuh Sifeng. Feng. Jika diperhatikan dengan seksama, cahaya bintang yang sangat cemerlang itu sebenarnya dipancarkan dari sembilan bintang. Tubuh Si Feng juga memancarkan kekuatan bintang kuno. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah aku memperoleh semacam warisan kuno? Mata Si Feng juga menatap sembilan bintang di dadanya sambil berpikir sendiri. Dia secara alami percaya bahwa sembilan bintang di dadanya ada hubungannya dengan pavilion bintang sembilan dan sembilan bintang di langit malam. Saat itu, sembilan bintang terus-menerus mengubah posisi di langit malam. Si Feng tiba-tiba melihat ilusi sembilan bintang jatuh. Pada akhirnya, sembilan bintang itu menghilang, dan sembilan bintang muncul di dadanya. Baru saja, Si Feng mendengar suara Dugu Singyun. Karena dia adalah pemimpin suku manusia, dia pasti tahu tentang sembilan bintang di tubuhnya. Oleh karena itu, setelah mendengar suara Dugu Singyun, Si Feng memintanya untuk memasuki pavilion bintang sembilan sehingga dia bisa menanyakannya nanti. Tidak, sampai jumpa ya. Pada, suara langkah kaki terdengar di pavilion sembilan bintang. Dugu Singyun telah memimpin keempat belas orang itu ke atas. Namun, Ketika mereka sudah setengah jalan menaiki tangga, ekspresi mereka berubah ketika melihat pemandangan di lantai dua. Mereka melihat Dugu Longlin, Qin Ning, Fatihu, dan yang lainnya berlutut di lantai dua. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin. Ayah. Kakek. Paman kedua. Ayah. Wu, Melihat orang dewasa di bawah, keenam pemuda itu pun berteriak dan memberi salam. Kenapa kalian ada di sini? Apa yang terjadi? Melihat ke enam pemuda itu, wajah Dugu Xingyun menjadi muram, terutama saat melihat cucu kesayangannya, Dugu Longlin, berlutut di sana. Tampaknya dia disegel dan tidak bisa bersuara. Kemudian, Dugu Xingyun menggunakan pikirannya, dan cahaya kemasan suci menyinari ke enam pemuda itu secara bersamaan. Dalam sekejap mata, tekanan tak kasat mata pada mereka berenam menghilang. Bahkan segel yang menyegel mulut Dugu Longlin pun hancur. Meski segelnya rusak, keenam pemuda itu tidak bangkit. Mereka masih berlutut di tanah. Pada saat ini, Wajah Dugu Longlin penuh dengan keluhan, seolah-olah dia adalah seorang anak yang telah sangat dipermalukan dan akhirnya melihat orang tuanya. Dia melepaskan semua keluhannya dan berkata kepada Dugu Singyun di bawah, "Kakek, kamu di sini." "Kakek, kakek, akhirnya kau di sini. Kau, kau harus mencari keadilan untuk kami. Orang itu benar-benar keterlaluan." Begitu Dugu Longlin mengatakan itu, pemuda bernama Kin Ning berkata, "Kepala keluarga, ayah, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami." Jadi Kin Ning adalah putra komandan Kin. Melihat Dugu Longlin dan Qin Ning telah berbicara, keempat pemuda lainnya juga berbicara dengan keluhan. 1654 Orang itu, orang itu mengatakan bahwa kita semua bajingan yang lahir dari hewan. Kata-kata itu keluar dari mulut si harimau gendut. Mendengar hal itu, beberapa pemuda saling berpandangan, lalu mengangguk ke arah orang dewasa dan berkata, Ya, itu benar, itulah yang dikatakan orang itu. Benar sekali, dia sudah bertindak terlalu jauh. Ini, ini, brengsek, brengsek. Ketika mendengar perkataan Fatihu, raut wajah beberapa orang di kerumunan berubah menjadi sangat jelek. Orang-orang ini adalah para tetua dari keenam pemuda itu, menyebut mereka bajingan yang lahir dari binatang sama saja dengan menyebut mereka bajingan. Di antara mereka, bahkan ekspresi kepala klan Dugu Singyun berubah suram. Itu sangat buruk. Si Feng itu berani mempermalukan kita, junior seperti ini. Dia berani menghina kita seperti ini. Ini keterlaluan, salah satu lelaki tua yang tampak seumuran dengan Dugu Sinyun, berkata dengan marah. Di antara keenam pemuda itu, salah satunya adalah cucunya. Dia adalah tetua agung dari suku manusia, Dong Fang Hongshan. Kultivasinya sama dengan Dugu Xingyun, seorang demigod bintang 6. Dia adalah salah satu dari tiga ahli teratas di suku manusia. Karena ia mampu menjadi tetua agung suku manusia, ia tentu memiliki metode dan dasar-dasarnya sendiri. Meskipun ia mendengar dari Dugu Xingyun bahwa Si Xi Feng mengalahkan Tian Hao dari suku bermata jahat ketika ia masih seorang demigod bintang 5, ia tidak takut. Tepat saat Tetua Agung Dong Fang Hongshan selesai berbicara, seseorang mengangguk dan berkata, Si Feng itu sudah keterlaluan dengan perkataannya. Ya, dia memang sudah bertindak terlalu jauh. Jika kita tidak pergi ke suku Devoring Blood untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah diledakkan menjadi berkeping-keping oleh enam suku asing. Dia tidak akan punya kesempatan untuk bersikap sombong di sini. Pada saat ini, pemimpin Klan Dugu Xinyun menatap ke enam pemuda itu dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kalian yang pertama kali mengganggu Si Feng? Dugu Singyun sudah melirik busur harimau putih di tangan Dugu Longlin. Mereka bahkan membawa busur harimau putih milik klan Hu. Faktanya, bukan hanya Dugu Singyun saja, yang lain pun memperhatikan busur harimau putih di tangan Dugu Longlin dan diam-diam merasa terkejut. Mereka tahu betul tentang busur harimau putih milik klan Hu. Itu adalah artefak mendalam demigod bintang delapan. Bahkan Dugu Longlin yang bersenjatakan busur harimau putih, Si Feng bukanlah tandingannya. Mungkinkah apa yang dikatakan pemimpin klan itu benar? Apakah Si Feng benar-benar mengalahkan Tian Hao dari suku bermata jahat? Ini. Kami. Mendengar kata-kata Dugu Xingyun, Dugu Longlin menggelengkan kepalanya. Tidak, kakek, kami baru saja mendengar bahwa ada seseorang yang menginap di Paviliun bintang sembilan kami. Kami hanya datang untuk melihat-lihat. Begitu orang itu melihat kami, dia menyuruh kami pergi. Dia berkata bahwa ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Lalu, tentu saja, kami menolak untuk menyerah. Pada akhirnya, dia dengan paksa menekan kami dan memaksa kami untuk berlutut di sini. Lalu, dia menghina kita dengan kata-kata. Apa yang dia katakan tadi hanyalah salah satu kata-kata yang paling tidak mengenakan. Dugu Longlin Dugu Singyun berkata Dugu Singyun. Huff, tepat saat Dugu Longlin Dugu Singyun menyelesaikan kalimatnya, seorang pria parubaya mendengus marah dan berkata, pemimpin klan hanya memberinya pavilion bintang sembilan untuk sementara. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa pavilion bintang sembilan adalah miliknya? Si Feng, wajah Dugu Singyun masih muram saat dia menggumamkan dua kata ini. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke lantai tiga. Meskipun lantai kedua dipenuhi bintang-bintang, semua orang dapat melihat bahwa bintang-bintang paling terang berada di lantai ketiga, di mana orang pernah dapat melihat sembilan bintang. Tidak diragukan lagi bahwa Si Feng ada di lantai tiga saat ini. Pada saat ini, ekspresi Dugu Xingyun yang muram tiba-tiba mereda Dia berkata perlahan, "Kalian semua tunggu di lantai dua. Aku akan menuju ke lantai tiga." Ketika dia mengatakan ini, dia tampak sudah jauh lebih tenang. "Pemimpin Klan, kau pergi sendiri. Pemimpin Klan, aku akan pergi bersamamu." Aku ingin melihat si Feng yang sombong ini. Pemimpin klan, aku akan pergi bersamamu. Setelah Dugu Sinyun menyelesaikan kalimatnya, yang lain ikut menimpali satu demi satu. Namun, Dugu Sinyun menggelengkan kepalanya kepada mereka dan berkata, kalian semua tetaplah di sini dan tunggu. Jangan bertindak gegabah. Jika tidak, kau akan dihukum sesuai aturan klan. Setelah mengatakan ini, Dugu Singyun tidak lagi peduli dengan orang lain. Kakinya bergerak lagi, dan dia perlahan menaiki tangga ke lantai tiga. Titik-tik, titik-tik, Jubah putih dan rambut putih panjang Dugu Singyun menari tanpa angin saat ia melangkah ke lantai tiga. Sekali lagi, ia tampak seperti seorang yang abadi. Sosok anggun itu perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Lantai tiga paviliun bintang sembilan. Si Feng, yang bermandikan bintang-bintang yang menyilaukan, perlahan berbalik dan melihat ke arah pintu masuk koridor. Dia melihat sosok anggun berpakaian putih, Dugu Singyun. Kau di sini, melihat Dugu Singyun, Si Feng menyeringai dingin dan berkata, saat dia melihat Si Feng, wajah Dugu Xingyun yang awalnya tenang segera menampakkan ekspresi sangat terkejut. Awalnya, dia mengira bintang-bintang yang menyilaukan itu adalah mutasi dari sembilan bintang di langit malam, dan Si Feng mungkin telah memperoleh kesempatan legendaris kuno. Sebelumnya, itu hanya kemungkinan. Namun, sekarang dia melihat bahwa sembilan bintang di langit malam telah menghilang, dan sembilan bintang di depan dada Si Feng memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Tidak diragukan lagi bahwa kesempatan yang belum pernah diperoleh siapapun di wilayah manusia telah diperoleh Si Feng dari dunia luar. Saya tidak menyangka ini, saya benar-benar tidak menyangka ini. Anak muda, kamu tidak hanya berbakat, tetapi juga seorang jenius yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Begitu Anda tiba di wilayah manusia, Anda memperoleh peluang bintang sembilan dari paviliun bintang sembilan. Anak muda si Feng, kau benar-benar seorang pria yang terlahir sesuai dengan takdir. Pada saat ini, Dugu Xingyun mendesah iri, seolah-olah dia telah melupakan semua yang telah terjadi sebelumnya ketika dia melihat si Feng. Mendengar kata-kata Dugu Xingyun, ekspresi si Feng sedikit berubah. Awalnya ia mengira kalau lelaki tua itu datang untuk membela cucunya dan pemuda lainnya, tapi ia tidak menyangka kalau lelaki tua itu akan langsung memujinya begitu ia muncul. Si Feng tidak peduli dengan orang tua ini, tetapi Si Feng sangat waspada terhadap senjata dewa sejatinya, Jam Ilahi Kaisar Surgawi. Kemudian, lelaki tua itu tersenyum tipis dan terus berkata kepada Si Feng, "Anak muda Si Feng, apakah kamu khawatir aku akan membela Long Lin dan para pemuda lainnya?" Tepat saat Dugu Xingyun selesai berbicara, Si Feng bertanya balik, "Kamu tidak akan membela mereka?" Mengapa saya harus? Dugu Singyun tersenyum dan berkata, "Para pemuda itu telah menimbulkan masalah di mana-mana hanya karena kita dari generasi sebelumnya. Anak muda, kau membantuku memberi mereka pelajaran. Itu demi kebaikan mereka sendiri, agar mereka tahu bagaimana bersikap di masa depan. Kalau tidak, kalau suatu hari mereka tidak sengaja memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasi, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana orang itu mati." 1655. "Jadi, kau harus berterima kasih padaku," kata Si Feng kepada Dugu Singyun. Wajah Dugu Xingyun sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Dia tidak menyangka orang ini akan memanfaatkannya meskipun dia telah memberinya jalan keluar. Orang ini mempermalukan cucunya sendiri dan menyuruhnya berlutut di sana. Dia bahkan mengatakan bahwa cucunya adalah bajingan yang lahir dari binatang. Bagaimana dia bisa berterima kasih padanya? Wajah Dugu Xingyun sedikit berubah saat memikirkan hal ini. Dia mengangguk pada Si Feng sambil tersenyum dan berkata, Memang, aku harus berterima kasih padamu, teman kecil Si Feng, karena telah memberi mereka pelajaran. Kau membuat mereka tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dugu Sing Yun tampak sangat tulus saat mengatakan ini. Melihat penampilan lelaki tua itu, Si Feng untuk sementara menurunkan kewaspadaannya. Kemudian dia bertanya kepada Dugu Sing Yun, bisakah kau memberitahuku apa sembilan bintang di tubuhku? Dari mana mereka berasal? Mendengar kata-kata Si Feng, Dugu Sing Yun perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya aku juga tidak tahu asal usul jiusing Namun di wilayah manusia sejak zaman kuno. Ada sebuah legenda yang menyebutkan bahwa sembilan bintang di Paviliun sembilan bintang mengandung sebuah peluang kuno. Namun, tak seorang pun memperoleh kesempatan kuno ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Malam ini, tampaknya Anda telah memperolehnya. Selamat, teman kecil. Oh, hanya itu. Apakah kau tahu cara menahan cahaya bintang? Si Feng bertanya lagi pada Dugu Singyun. Tepat setelah Si Feng mengatakan itu, Dugu Singyun menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu. Hanya itu yang aku ketahui tentang sembilan bintang. Melihat penampilan lelaki tua itu saat ini, dia tampak sangat serius dan tidak tampak berbohong. Namun, tidak ada yang tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Sebagai pemimpin wilayah manusia, apakah dia benar-benar hanya tahu ini? Karena orang tua itu berkata demikian, Si Feng tidak bertanya apa-apa lagi. Namun, jika cahaya bintang di tubuhnya terus seperti ini, itu akan terlalu menyilaukan dan menarik perhatian. Ini akan menjadi masalah yang merepotkan. Si Feng bertanya pada Dugu Xinyun lagi, ada hal lain. Bagaimana aku bisa meninggalkan surga dan bumi penahanan? Sekarang, kau bisa memberitahuku, kan? Bagi si Feng, ini adalah hal terpenting saat ini. Dia memasuki tanah terlarang kematian untuk mencari muridnya yang hilang, Yun Yimeng. Dia tidak menyangka akan terjebak di surga dan bumi yang terkurung. Ini, mendengar kata-kata si -kata Feng, jejak keraguan segera muncul di wajah tua Dugu Sing Seolah-olah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Si Feng mengerutkan kening lagi dan berkata, apakah ada yang tidak bisa kamu katakan? Kalau begitu, Aku bersumpah jika kau membantuku keluar dari kurungan langit dan bumi, aku akan menjaga rahasia ini selamanya. Sayang, pada saat ini, Dugu Xinyun menghela napas dalam-dalam. Dengan ekspresi gelisah, dia berkata, teman muda, aku memiliki kesulitan sendiri dalam hal ini. Aku tidak bisa melanggar perintah leluhurku. Tapi, teman mudaku, aduh, bagaimana dengan ini? Mendengar kalimat terakhir Dugu Xinyun, Si Feng bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana dengan ini? Bagaimana Anda bisa memberitahu saya? Sahabat mudaku Si Feng, kata Dugu Sinyun, langit dan bumi yang terkurung memiliki formasi kuno yang memenjarakan makhluk dari semua klan. Adapun cara rahasia untuk meninggalkan formasi agung kuno ini, hanya para leluhur umat manusia di seluruh langit dan bumi yang mengetahuinya. Benar saja, lelaki tua ini tahu bagaimana cara meninggalkan surga dan bumi kurungan. Dugu Sinyun melanjutkan, nenek moyang saya memang meninggalkan pesan yang tidak boleh saya sampaikan kepada siapapun kecuali para pemimpin suku manusia. Saya bahkan tidak boleh memberitahu anak-anak saya sendiri. Bukannya aku tidak ingin menceritakannya padamu, sahabat mudaku, tetapi aku punya kesulitanku sendiri. Namun kali ini, demi kemuliaan umat manusia, selama Anda berjanji satu hal kepada saya, saya dapat membuat pengecualian. Saya percaya bahwa para leluhur di surga akan memahami saya. Si Feng mendengar lelaki tua itu berbicara panjang lebar dan akhirnya langsung ke pokok permasalahan. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Ada apa?" Dugu Xingyun masih tidak tergesa-gesa. Pada saat ini, dia tidak lagi terburu-buru. Dia tahu bahwa Si Feng pasti akan setuju untuk meninggalkan dunia ini. Dugu Sinyun berkata perlahan, "Di surga dan bumi yang terkurung, setiap klan akan mengadakan pertempuran bakat surgawi setiap lima tahun. Pertempuran bakat surgawi tahun ini akan diadakan bulan depan. Pada saat itu, setiap klan akan mengirimkan satu bakat surgawi untuk bersaing dengan bakat surgawi lainnya. Adapun suku manusia, huh, selama bertahun-tahun, suku manusia semakin memburuk." Cucu saya yang tidak berguna, Dugu Longlin, sekarang adalah yang paling berbakat dan memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara generasi muda suku manusia. Suku manusia tidak boleh kehilangan muka. Semakin dia berbicara, semakin tidak berdaya Dugu Xingyun jadinya. Si Feng mengerti apa yang diinginkan lelaki tua itu, tetapi dia masih membutuhkan waktu sebulan. Sebulan memang waktu yang lama bagi Si Feng saat ini. Namun, tidak ada cara lain. Orang tua itu memiliki Jam Ilahi Kaisar. Jika orang tua itu menolak untuk memberitahunya, tidak ada yang bisa dilakukan Si Feng. Setelah berpikir sejenak, Si Feng berkata, "Baiklah, jika aku masih di surga dan bumi yang terkurung, aku akan berpartisipasi dalam pertempuran bakat surgawi. Aku harap kamu dapat memenuhi janjimu." Dugu Sinyun tahu bahwa Si Feng tidak akan menolak, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Si Feng, dia dengan cepat mengangguk dan berkata, "Tentu saja, tentu saja. Selama kamu ikut serta dalam pertempuran bakat surgawi untuk suku manusia, aku pasti akan memberitahumu jalan keluarnya." Masalah ini sebenarnya diselesaikan begitu saja. Tubuh Si Feng masih bersinar dengan cahaya bintang, yang bersinar ke segala arah. Melihat bahwa Si Feng telah menyetujui pertempuran bakat surgawi, Si Feng Xing Yun tersenyum lagi dan berkata, Sahabatku muda, kamu telah memperoleh peluang sembilan bintang, jadi kamu harus mempelajari makna mendalamnya dengan tenang. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pamit dulu. Baiklah, mendengar perkataan lelaki tua itu, Si Feng mengangguk dan menjawab. Sebenarnya, dia benar-benar perlu mempelajari sembilan bintang aneh di dadanya. Baru saja, kemunculan Dugu Singyun memang diganggu olehnya. Hahaha, <tellan> Dugu Singyun masih tersenyum tipis dan tertawa. Teman muda, aku pamit dulu. Setelah mengatakan ini, Dugu Singyun perlahan berbalik. Sosoknya yang putih, anggun seperti seorang dewa, perlahan berjalan kembali ke koridor. Di bawah tatapan Si Feng, dia perlahan turun ke bawah. Kemudian, Si Feng menarik pandangannya dan menundukkan kepalanya. Matanya tertuju pada sembilan bintang di dadanya, yang memancarkan cahaya bintang terang dan terus bergerak. 1656 Derap langkah, derap langkah, derap langkah di lantai dua. Pavilion sembilan bintang, orang-orang yang menunggu di lantai dua mendengar suara langkah kaki yang datang dari tangga dan mendongak untuk melihat sosok putih yang anggun. Pemimpin klan, bagaimana pemimpin klan? Apakah kau sudah berurusan dengan Si Feng itu? Kakek melihat Dugu Sinyun turun dari lantai tiga. Orang-orang langsung bertanya, "Ketika dia melihat orang-orang ini lagi, ekspresi Dugu Sinyun saat ini benar-benar berbeda dari ketika dia menghadapi Si Feng." Dia menunjukkan ekspresi bermartabat dan serius saat dia berteriak dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu tunggu? Dengarkan perintahku, semua orang tinggalkan pavilion sembilan bintang! Mulai sekarang, tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan mendekati pavilion sembilan bintang. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Suara tua dan kuat itu segera bergema di pavilion sembilan bintang. Ketika mereka mendengar kata-kata dugu, sinyun ekspresi semua orang berubah." Apakah perintah pemimpin klan berarti dia tidak ingin lagi meneruskan masalah tersebut dengan Si Feng? Bukan saja dia tidak ingin meneruskan masalah itu dengan Si Feng, tetapi dia juga melindunginya. Ini, apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Si Feng menyuruh cucu kesayangannya berlutut di sini dan memarahinya sebagai bajingan yang terlahir dari binatang buas. Bukankah itu sama saja dengan memarahinya sebagai binatang buas tua? Ekspresi si tukang sok jagoan ini jelas tidak terlihat bagus sebelumnya. Kenapa dia tiba-tiba membiarkannya begitu saja? Mungkinkah Si Feng adalah anak haram atau cucunya? Seseorang diam-diam berpikir dalam hatinya. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Si Feng itu datang dari dunia luar. Oh tidak, dunia luar. Dikatakan bahwa si penipu tua ini telah mengikuti pemimpin klan lama ke dunia luar. Kakek, pada saat ini, Dugu Longlin berteriak. Wajahnya yang sedih penuh dengan kengganan. Dia secara alami memahami arti kata-kata Dugu Singyun. Melihat cucunya, wajah Dugu Singyun masih serius. Dia berteriak dingin lagi, "Semuanya, tinggalkan Pavilion Sembilan Bintang!" Pada saat ini, nada bicara Dugu Singyun sangat tegas, seolah itu adalah perintah yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Beberapa orang bahkan merasakan dari nada tegas ini bahwa jika mereka tidak meninggalkan Pavilion Bintang Sembilan, maka mereka akan menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan. Kekuatan pemimpin klan Dugu Singyun ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dugu Singyun tidak lagi mempedulikan yang lain dan terus melangkah menaiki tangga. Pit, pater, pater, pater! Melihat Dugu Singyun turun, kerumunan di bawah minggir memberi jalan bagi pemimpin klan mereka. Dugu Singyun berjalan melewati kerumunan dan terus menuruni tangga. Pada saat ini, kerumunan di lantai dua mengikuti solitari Nebula dan mulai menuruni tangga. Perintah pemimpin klan tidak boleh dilanggar, tak seorang pun berani menahan amarah sang patriark. "Ah, ah, tidak, tidak!" Saya menolak menerima ini. Yang lain bergerak, tetapi Dugu Longlin tidak bergerak dari tempatnya. Dia menatap sosok putih itu dan berkata dengan ekspresi kejam. Setelah dipermalukan seperti ini, Dugu Xingyun tidak bisa tinggal diam. Kemarahannya tidak dapat diredakan dan hatinya terasa tidak nyaman. Tuan Muda Long, lupakan saja. Pemimpin Klan berkata bahwa kita harus meninggalkan Paviliun Bintang 9 untuk saat ini. Benar sekali, Tuan Muda Long. Kita saja sudah menanggung penghinaan tadi malam, apalagi sekarang. Melihat Dugu Longlin tidak pergi, anak muda lainnya mulai membujuk Dugu Longlin. Pada saat ini, Fatihu memutar matanya dan berkata kepada Dugu Longlin dengan suara rendah, Tuan Mudalong, pemimpin Klan hanya meminta kita untuk tidak memasuki Paviliun Bintang Sembilan. Dia tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat berurusan dengan Si Feng. Bagaimana kalau begini? Kita kembali dulu, nanti kita pikirkan lagi. Aku tidak percaya kalau Si Feng akan bersembunyi di Paviliun Bintang Sembilan selama sisa hidupnya. Benar sekali, Tuan Mudalong benar. Hum, Tuan Mudalong, sebaiknya kita kembali dulu dan pikirkan nanti. Tepat saat Fatihu selesai berbicara, anak muda lainnya mulai membujuk Dugu Longlin. Pada saat ini, wajah Dugu Longlin berubah muram. Masih ada sedikit kekejaman di wajahnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu yang jahat. Kemudian, Dugu Longlin menatap ke lantai tiga, menundukkan kepalanya, dan berteriak kepada lima pemuda di sampingnya, Ayo pergi! Ayo pergi! Mendengar teriakan Dugu Longlin, para pemuda lainnya pun mengikuti dan meninggalkan pavilion bintang sembilan. Langit berangsur-angsur cerah. Di lantai tiga pavilion sembilan bintang, Si Feng benar-benar melihat bahwa cahaya bintang yang menyilaukan di depan dadanya semakin redup. Kecepatan sembilan bintang juga berangsur-angsur melambat. Bahkan kekuatan bintang-bintang yang muncul dari tubuhnya pun tertahan. Sambil matanya masih tertuju ke dadanya, Si Feng berpikir dalam hati, ini pasti karena langit sedang cerah. Apakah cahaya bintang memudar karena datangnya siang? Aku hanya tidak tahu apakah sembilan bintang ini akan lenyap dari dadaku saat matahari terbit sepenuhnya. Aku penasaran apakah itu akan muncul lagi malam ini. Mengenai kesempatan itu, Si Feng belum menyadari bahwa dia telah memperoleh keuntungan apapun. Kekuatan bintang bukan untuk dia gunakan, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Seiring berlalunya waktu, malam pun memudar, dan siang pun tiba. Cahaya bintang di dada Si Feng menghilang, dan sembilan bintang itu berhenti bergerak. Namun, pola sembilan bintang itu masih tercetak di dada Si Feng, dan itu tampak agak aneh. Melihat sembilan bintang itu belum memudar, Si Feng berbicara lagi. Sepertinya sembilan bintang itu tidak akan menghilang. Berdasarkan hal ini, jika aku tidak dapat mengendalikan sembilan bintang itu, mereka akan tetap memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan setiap malam. Di masa depan, selama malam masih ada, aku akan tetap begitu menyilaukan kemanapun aku pergi. Memikirkan bagaimana dia akan bersinar seperti bintang di malam yang gelap mulai sekarang, kemanapun dia pergi, Si Feng memperlihatkan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, Si Feng mengesampingkan masalah cahaya bintang untuk sementara waktu. Dia memikirkan apa yang dikatakan Dugu Xingyun tentang pertempuran bakat surgawi bulan depan. Begitu dia memikirkan tentang pertempuran bakat surgawi, Si Feng teringat pada pemuda berambut merah yang pernah dia lihat di klan darah pemakan malam itu. Dia adalah seorang ahli alam demigod bintang sembilan. Karena ini adalah pertempuran bakat surgawi, pemuda itu pasti akan berpartisipasi. Dewa Bintang Sembilan, Dewa Bintang Sembilan. Meskipun Si Feng telah memasuki alam demigod bintang enam dengan bantuan ramuan jahat misterius yang misterius, kekuatan tempurnya telah mencapai puncak alam demigod bintang enam. Dia merasa bahwa kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai puncak alam demigod bintang delapan. Dia hanya selangkah lagi dari alam demigod bintang sembilan yang kuat. Ramuan jahat misterius dikatakan dapat meningkatkan bakat seorang prajurit setelah menelannya. Ramuan ini dapat membantu seorang prajurit untuk terlahir kembali. Bakat seorang prajurit adalah hal yang misterius, dan tidak seorang pun dapat menjelaskannya dengan jelas. Namun, setelah menelan ramuan jahat misterius, tubuh fisik Si Feng telah meningkat pesat selain memperoleh pemahaman bela diri. 1657 Berkat ramuan pelarut kejahatan, jalan bela diri dan tubuhnya menjadi lebih baik. Selain itu, kekuatan jiwa Si Feng juga meningkat. Seperti tubuhnya, kekuatan jiwanya telah mencapai puncak alam demigod bintang 2. Seorang jenius alam setengah dewa bintang 9. Jika Ben Sao mengolah tubuh dan kekuatan jiwanya ke alam demigod Samsung pada saat yang sama, bersama dengan teknik pertempuran guntur sejati iblis ilahi baru yang telah kuperoleh, aku mungkin dapat melawan seorang ahli alam demigod bintang 9. Ya, itu benar. Hanya tersisa sekitar satu bulan lagi. Selama waktu ini, Ben Sao akan mengolah tubuh dan jiwanya ke alam demigod Samsung kata Si Feng dengan wajah tegas. Dia sangat yakin tentang peningkatan tubuh dan jiwanya. Kalau tubuhnya ditingkatkan, bukan cuma pertahanan dan kekuatan tubuhnya yang akan menguat, dia juga akan mampu melewati kesengsaraan guntur lainnya. Ketika darah iblis abadi dibagi menjadi tiga, jumlah darah iblis abadi di tubuhnya akan mencapai 19.683 tetes yang mengerikan. Itu akan menjadi tubuh abadi yang sangat mengerikan. Setelah itu, jiwanya juga akan meningkat. Ketajaman tempur, persepsi, dan kepekaannya akan berbeda. Oleh karena itu, dengan peningkatan tubuh dan jiwanya, Si Feng yakin bahwa ia akan mampu melawan ahli alam demigod bintang sembilan. Akan tetapi, saat dia berkonsentrasi mengolah tubuh dan jiwanya, Si Feng masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Seketika, tangan Si Feng membentuk cetakan tangan misterius. Seketika, delapan rune putih terbang keluar dari cetakan tangan itu dan melayang ke segala arah. Kemudian, mereka menghilang ke udara. Tiba-tiba, orang dapat merasakan dengan jelas bahwa suhu ruang ini telah turun. Ini adalah bangsal Jiuyu yang didirikan Si Feng di tempat kecil ini. Di bawah bangsal Jiuyu, jika ada yang menyusup, bangsal itu pasti akan terpicu. Pada saat itu, Si Feng akan dapat merasakannya secara langsung. Setelah memasang bangsal, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya merah darah yang aneh. Ketika cahaya merah darah itu menghilang, Si Feng telah menghilang dari lantai tiga pavilion bintang sembilan. Hanya sebuah lempengan batu merah darah kecil yang tersisa mengambang di tempat Si Feng berdiri. Dalam kehampaan sunyi di atas lempengan batu berwarna merah darah, pohon api yang diperoleh Si Feng di benua Desolation sedang mengambang. Di bawah pohon api, dua sosok, satu hitam dan satu putih, sedang duduk bersila. Yang berbaju hitam adalah salah satu dari delapan jenderal hantu, Gu Mei. Yang satunya adalah murid Si Feng, master pemurni terbaik di dunia, Xiao Tian. Lalu, cahaya merah darah bersinar di ruang ini. Ekspresi Xiao Tian langsung berubah saat cahaya merah darah ini menyala. Dia membuka matanya, menoleh, dan berteriak, Tuan. Xiao Tian juga bergerak, namun wajah Gui Mei yang menawan dan mempesona masih membuat matanya terpejam, seolah dia tidak bergerak sama sekali. Hah! Setelah sampai, Si Feng tiba-tiba berteriak kaget. Matanya tertuju pada Gui Mei. Kemudian, Si Feng menganggukkan kepalanya puas dan berkata, Hem, lumayan. Gadis ini sudah menjadi dewa bintang satu. Di dunia ini, hanya Kaisar Jiuyu, Yu Ming, yang bisa memanggil Gui Mei, salah satu dari delapan jenderal hantu, gadis ini. Tidak mengherankan bahwa jenderal hantu perempuan itu tetap tidak tergerak setelah kedatangan Si Feng. Dia telah menjadi demigod bintang satu, dan saat ini sedang menstabilkan wilayahnya. Pada saat ini, Si Feng menoleh, menatap Xiao Tian, dan bertanya, Tian Yi, bagaimana kekuatan jiwamu? Kapan kamu bisa menjadi dewa bintang satu? Mendengar perkataan Si Feng, Xiao Tian menggelengkan kepalanya, mendesah, dan berkata, Tian Yi telah mengecewakan guru. Aku masih harus berjuang keras. Baiklah. Mendengar perkataan Xiao Tian Yi, Si Feng mengangguk. Sebenarnya, ini sesuai dengan harapan Si Feng. Dao Jiwa berbeda dari Dao Bela Diri, tidak semudah itu. Namun, dengan pemahaman Si Feng terhadap muridnya dan bakat Xiao Tianyi, meskipun ia berkata bahwa ia masih harus menempuh jalan panjang, semuanya akan segera berakhir. Kemudian, Xiao Tianyi membuka mulutnya dan bertanya pada Si Feng, "Tuan, bagaimana situasi di luar? Apakah adik keenam sudah ditemukan?" "Tidak," jawab Si Feng sambil menggelengkan kepalanya pada Xiao Tianyi. Kemudian, dia menceritakan secara singkat kepada Xiao Tianyi tentang bagaimana dia memasuki tanah terlarang kematian dan alam terkurung. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, kamu harus terus tinggal di dalam Bloodstone Tablet milikku dan berkonsentrasi pada kultivasimu. Kita akan membutuhkan waktu setidaknya satu bulan untuk meninggalkan alam terkurung. Oke, Xiao Tianyi mengangguk pada Si Feng. Aku masih harus bertemu seseorang. Setelah bertemu orang itu, aku akan kembali untuk bergabung denganmu. Begitu Si Feng selesai berbicara. Cahaya merah darah melintas di tubuhnya dan dia menghilang dari tempat Xiao Tian Yi dan Gui Mei berada. Melihat sosok yang menghilang di depannya dan kehampaan yang tampaknya tak terbatas di depannya, Xiao Tian Yi bergumam pada dirinya sendiri, setidaknya sebulan untuk meninggalkan alam kurungan. Dalam bulan ini, aku akan membuat kekuatan jiwaku melangkah ke alam demigod. Begitu dia selesai berbicara, sosok Xiao Tian melayang kembali ke pohon api, lalu dia duduk bersila sebelum menutup matanya sekali lagi. Dia mengandalkan energi misterius pohon api untuk memahami dao jiwa sekali lagi. Setelah sosok Si Feng melintas, dia tidak meninggalkan ruang Bloodstone Tablet. Sebaliknya, dia tiba di ruang sunyi lain di Bloodstone Tablet. Hanya ada seorang gadis muda di tempat ini. Pada saat ini, dia sedang menatap kekosongan tak terbatas di depannya. Gadis muda ini adalah Sansan, San, gadis yang telah dikendalikan oleh pemimpin wanita di Tanah Terlarang Kematian beberapa hari yang lalu. Dia telah kehilangan akal sehatnya dan memiliki bintik-bintik livor mortis di wajahnya. Dia telah dihisap ke dalam tablet batu darah oleh Si Feng. Pada saat ini, bahkan San San tidak tahu di mana dia berada. Saat itu, dia sudah kehilangan akal sehatnya. Ketika dia sadar kembali, dia melihat bahwa selain dirinya, murid perempuan dari Sekte Matahari Berapi juga ada di sini. Namun, hari itu, murid perempuan dari Sekte Matahari terbakar tiba-tiba menghilang di depan matanya setelah cahaya merah darah menyala di tubuhnya. Dia tidak pernah kembali sejak itu. Dia mungkin telah berubah menjadi abu oleh cahaya merah darah itu. San San berpikir dalam hati ketika dia memikirkan murid perempuan dari sekte matahari terbakar. Kemudian, dia berkata dengan getir, sekarang giliranku. Mungkin di saat berikutnya, tubuhku akan bersinar dengan cahaya merah darah itu. Kemudian, aku akan berubah menjadi abu seperti murid perempuan dari sekte matahari terbakar itu. Dulu, San San juga pernah mencoba meninggalkan angkasa tanpa batas. Namun, tidak peduli bagaimana dia terbang, tidak peduli berapa lama dia terbang, yang bisa dia lihat hanyalah langit tanpa batas. Kemudian dia menyerah pada ide ini. Huh, desahan panjang keluar dari mulut gadis muda itu. Dia memasuki tanah terlarang kematian untuk mencari kesempatan, namun dia tidak pernah menyangka akan berakhir dalam situasi seperti ini. Sepertinya aku tidak akan bisa membalas dendam di kehidupan ini. Saat dia mengatakan ini, ekspresi enggan muncul di wajah gadis muda itu. Pada saat ini, cahaya merah darah yang sangat jahat tiba-tiba melintas di depan mata gadis muda itu. Melihat cahaya merah darah yang familiar ini, gadis muda itu terkejut dan jantungnya bergetar. Dia telah melihat cahaya merah darah ini sebelum murid perempuan dari Sekte Matahari Berapi menghilang. 1658 Di tengah kekosongan batu darah, ketika cahaya darah di depan San San mendarat, dia melihat sosok hitam yang dikenalnya. Wajah cantiknya berubah lagi, dan dia berseru, itu kamu. Si Feng, Anda juga telah memasuki dunia yang misterius dan berbahaya ini. Sayang sekali. Di akhir pidatonya, gadis muda San San menghela napas berat. Pria yang dilihatnya adalah pemilik tablet batu darah, Si Feng. Apa? Melihat ekspresi terkejut San San, Si Feng mengerutkan kening dan bergumam, dunia yang misterius dan berbahaya ini. Si Feng bergumam pelan, tetapi San San masih mendengarnya. Aduh, dia menghela napas panjang lagi dan berkata kepada Si Feng, kau baru saja memasuki tempat ini. Jadi, Anda tidak tahu dunia void tempat kita berada saat ini. Meskipun kita tampaknya tidak dalam bahaya saat ini, saat berikutnya, kita mungkin dalam bahaya tapi kemungkinan besar tubuh kita akan bersinar dengan cahaya merah darah seperti yang kau lakukan tadi. Lalu, kita mungkin akan musnah, atau kita mungkin pergi ke dunia berbahaya lainnya. Ha, mendengar kata-kata San San, Si Feng tertawa. Tiba-tiba dia merasa bahwa gadis ini cukup manis. Terutama sekarang dia memiliki ekspresi yang sangat serius dan hikmat di wajahnya. Berhentilah tertawa. Melihat Si Feng masih tertawa, gadis itu menatapnya dan berkata, dia sudah mengatakan kepadanya bahwa ini adalah tempat yang berbahaya, tetapi dia masih tampak acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Brengsek. Kemudian, Sansan San berkata kepada Si Feng dengan nada serius, jangan khawatir. Si Feng, aku tidak bercanda denganmu. Jangan berpikir bahwa Anda dapat keluar dari dunia kekosongan ini hanya karena Anda memiliki kemampuan menerobos ruang. Biar ku beritahu, aku sudah terbang ke segala arah sejak lama, tapi kita tidak bisa keluar dari sini. Dunia void ini tidak ada habisnya. Mendengar perkataan San San, Si Feng berkata, Aku akan membutuhkan waktu untuk mencapai ujung dunia kekosongan ini, apalagi dirimu. Kekosongan ini, San San tiba-tiba terdiam saat mengucapkan tiga kata ini. Dia segera menyadari sesuatu dari kata-kata Si Feng. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan heran, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah dunia kekosonganmu? Ya, kata Si Feng, dunia void yang kita tempati sekarang sebenarnya adalah Suan Weapon Void milikku. Suan, senjata Suan Void. Mendengar kata-kata, Suan Weapon Void, San San terkejut sekali lagi. Dia menatap Si Feng dengan mata terbuka lebar. Senjata luar angkasa yang mendalam, empat kata ini, benar-benar luar biasa. San San telah mendengar bahwa senjata ilahi kuno Void dapat membuka hamparan dunia Void yang luas. Dan lelaki ini berkata bahwa dunia kekosongan tempat mereka berada sekarang adalah senjata suan kekosongan miliknya. Tidak, tidak heran dia, pikir San San. Tidak heran pria ini begitu tenang setelah memasuki dunia void ini. Pada saat ini, San San menatap si Feng dan berkata, Ini, apakah ini benar-benar senjata Suan Void milikmu? Kami ada di dalam senjata Suan Void tingkat ilahi milikmu. Senjata ilahi Void. Kemudian si Feng mengangguk dan berkata, Bagimu, senjata Suanku memang senjata ilahi. Baiklah, bisa dibilang kita berada di Void senjata ilahiku. Tablet batu darah telah dipulihkan oleh Jiang Ning dari keluarga Jiang di benua gurun. Tablet itu telah menjadi senjata demigod bintang 5. Bagi orang-orang di benua Tianheng, senjata demigod setara dengan senjata ilahi. Senjata ilahi? Apakah benar-benar ada senjata ilahi di dunia ini? Siapa? Siapa kamu? Kemudian, San San tiba-tiba mengenali pria di depannya. Pertemuannya dengannya di tanah terlarang kematian terus terputar dalam benaknya. Dia mengira bahwa dia hanya seorang pendekar di alam bela diri terhormat, tetapi ternyata dia adalah eksistensi yang bahkan harus ditundukkan oleh kaisar bela diri. Sekarang dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki senjata ilahi. Si Feng hanyalah salah satu namaku. Kamu juga bisa dipanggil Yu Ming," kata Si Feng. "Kamu Ming, Kaisar Jiuyu. Yu Ming." Mendengar dua kata, Yu Ming, gadis itu berseru lagi. Di hati orang-orang di benua Heng, dua kata, Yu Ming, tertanam sangat dalam di hati mereka. "Ya, itu aku," Si Feng mengangguk dan tersenyum tipis. Namun, tiba-tiba wajah gadis itu berubah muram dan dia berkata, "Kau, kau pasti bercanda." "Bercanda," Si Feng bingung. Semua orang di dunia tahu bahwa orang paling berkuasa di benua Tianheng. Kaisar Jiuyu telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, dan meskipun rumor itu salah, Kaisar Jiuyu tidak seusiamu, kata Sansan. San. Ternyata berita gadis ini sudah ketinggalan zaman. Beberapa tahun yang lalu, berita tentang kelahiran kembali Kaisar Jiuyu telah menyebar ke seluruh benua Tianheng, tetapi gadis ini tampaknya belum mendengar berita tersebut. Sekarang, Si Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada gadis ini. Namun, Si Feng tidak berniat menjelaskan hal ini kepadanya sejak awal. Tidak masalah apakah dia mempercayai identitasnya atau tidak. Lalu gadis itu berkata, Baiklah, jika kamu tidak ingin memberitahukan identitas aslimu, ya sudah jangan. Aku tahu jarak di antara kita. Mulai sekarang, kita tidak akan berinteraksi lagi. Karena ini adalah senjata suan luar angkasa milikmu, bisakah kau membiarkanku keluar? Tidak sekarang. Si Feng berkata, kita telah memasuki tempat kuno. Jika kita ingin meninggalkan tempat kuno ini, kita akan membutuhkan waktu setidaknya satu bulan. Sebulan, San San bergumam ketika mendengar kata-kata Si Feng. Yang mengejutkan Si Feng, dia tidak bertanya tempat kuno mana yang telah mereka masuki atau mengapa butuh waktu sebulan. Si Feng mengangguk padanya dan berkata, "Jadi, kamu bisa tinggal di sini dan berkultivasi selama waktu ini. Aku akan membiarkanmu keluar setelah kita meninggalkan tempat kuno ini." "Baiklah," San San mengangguk dan menjawab. "Kalau begitu aku pergi dulu," kata Si Feng. Setelah Si Feng mengatakan ini kepada San San, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah iblis. Di bawah tatapan gadis itu, cahaya merah darah jatuh dan pemuda itu menghilang, seperti yang terjadi pada murid perempuan dari sekte yang beberapa hari yang lalu. Ruang artefak. Setelah Si Feng menghilang, Sansan San menggumamkan empat kata ini lagi. Pada saat ini, matanya masih tertuju pada tempat di mana pria itu menghilang. Pada saat ini, dia tampak sedang asyik berpikir. Setelah Si Feng meninggalkan ruang Sansan, San, dia kembali ke Void tempat Xiao Tianyi dan Gui Mei berada. Pada saat ini, dia muncul di bawah pohon yang menyala. 1659. Waktu berlalu perlahan saat dia berkultivasi. Dalam sekejap mata, delapan hari telah berlalu di Bloodstone Tablet. Pada saat ini, Guimei yang tengah berkultivasi dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya yang menggoda dan mempesona. Namun, pada saat ini, wajah menawan Guimei tiba-tiba berubah. Saat dia membuka matanya, dia melihat orang yang paling ingin dia lihat. Besar, Guimei ingin memanggilnya, tetapi dia langsung berhenti setelah mengucapkan kata besar. Dia menyadari bahwa Kaisar Agung sedang berkonsentrasi pada kultivasinya dan tidak ingin mengganggunya. Kultivasinya adalah hal yang paling penting. Segera setelah itu, Gui Mei tidak bersuara lagi. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Pada saat ini, bagi Gui Mei, dia telah menjadi satu-satunya di dunia ini. Waktu berlalu perlahan lagi, tetapi mata indah Gui Mei tidak bergerak. Pada saat ini, rona merah muncul di wajah cantiknya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Alangkah baiknya jika aku bisa menatapnya dengan tenang selama sisa hidupku." Gui Mei yang biasanya dingin dan anggun memiliki senyum bahagia di wajahnya. Dia tampak seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Adegan-adegan masa lalu diam-diam muncul dalam pikirannya. Wanita, bakatmu tidak buruk. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia menatapnya dari atas dengan senyum tipis di wajahnya. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Gui Mei Itulah nama yang diberikannya padanya. Karena kau pengikutku, mulai sekarang, selama aku di sini, aku akan melihat siapa yang berani menyentuhmu. Hanya orang-orang ini, tahun itu. Tuan muda Sekte Tianyin menginginkan kecantikannya dan ingin merebutnya. Pada akhirnya, dia dengan kejam memotong kejantanannya. Kemudian, dia diburu oleh para ahli Sekte Tianyin. Pada akhirnya, dia dikelilingi oleh para ahli Sekte Tianyin di Gunung Longhua. Pada saat itu, dia mengira jiwanya akan hancur. Namun, sosok hitam itu turun dari langit dan berdiri di depannya. Dia menghalangi semua orang dari Sekte Tianyin untuknya dan mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Setelah hari itu, Sekte Tianyin menghilang dari benua Tianheng. Dia masih ingat ketika puncak Gunung Longhua dipenuhi mayat, dia berbalik dan berkata kepadanya dengan nada yang tak tertahankan, mulai hari ini, kamu milikku. Tidak seorang pun dibolehkan menyentuhmu. Kalau tidak, mati saja. Adegan demi adegan melintas di pikiran Ghost Demon bagaikan film. Dulu dia hanya hantu wanita yang sewaktu-waktu bisa dihancurkan. Setelah itu, dia mengikutinya dan akhirnya menjadi salah satu dari delapan jenderal hantu besar, Gui Mei, yang namanya menimbulkan ketakutan di hati orang-orang di benua Tianheng. Mulai sekarang, Aku milikmu. Tidak seorang pun boleh menyentuhku. Matanya yang indah masih menatap wajah muda dan tampan itu sambil bergumam sendiri. Waktu berlalu dengan lambat, tidak ada siang atau malam di tablet batu darah itu. Mungkin karena tidak ada siang atau malam, tetapi sembilan bintang si Feng tidak bersinar terang saat dia berada di prasasti batu darah. Pada titik ini, 13 hari lagi telah berlalu. Si Feng telah menghabiskan total 23 hari di dalam Bloodstone Tablet. Dan Ghost Demon telah mengawasinya selama 23 hari. Pada saat ini, Ghost Demon yang telah menatap Si Feng, melihat Si Feng yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Melihat Si Feng seperti ini, ekspresi Ghost Demon berubah dan dia memanggilnya, Kaisar Agung. Bagus, bagus sekali. Pada saat ini, Si Feng mengabaikan Gui Mei dan menyeringai. Pada saat ini, jiwa Si Feng telah disublimasikan lagi. Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya telah menjadi sangat kuat. Hah, dengan teriakan rendah, kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Si Feng. Di bawah kekuatan jiwa si Feng yang kuat, seluruh kehampaan mulai mendidih hebat, seolah-olah ada gelombang besar angin kencang. Kekuatan jiwa ini, ini, ini kuat sekali. Ketika Ghost Demon merasakan kekosongan yang mendidih di sekitarnya, ekspresinya berubah lagi saat dia berseru kaget. Ghost Demon telah melangkah ke alam Demi God Bintang Satu, namun ketika dia merasakan fluktuasi jiwa di sekitarnya, dia masih gemetar. Gui Mei bahkan punya firasat jika fluktuasi jiwa yang kuat itu mengenainya, dia akan langsung berubah menjadi abu. Kaisar Agung. Kekuatan jiwamu sudah mencapai tingkat Dewa Bintang 3. Wajah Gui Mei masih dipenuhi keterkejutan saat dia bertanya pada Si Feng. Apa, sungguh fluktuasi jiwa yang kuat? Pada saat ini, karena fluktuasi kekosongan, Xiao Tianyi terbangun dari meditasinya. Ketika dia merasakan kekosongan yang mendidih, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Bahkan Ghost Demon dapat merasakan bahwa jika fluktuasi jiwa menghantamnya, jiwanya akan hancur kapan saja, apalagi Xiao Tianyi, yang kekuatan jiwanya belum melangkah ke alam setengah dewa. Benar sekali, kekuatan jiwaku telah berhasil melangkah ke alam Demi God Samsung. Si Feng tersenyum saat menjawab Ghost Demon. Selamat, Kaisar Agung. Selamat, Guru. Pada saat ini, Ghost Demon dan Xiao Tianyi memberi selamat kepada Si Feng secara bersamaan. Ha, Si Feng terkekeh. Dengan satu pikiran, ruang yang mendidih dengan hebat itu segera menjadi tenang. Itu datang dan pergi dengan cepat, seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, Si Feng menatap Xiao Tianyi dan berkata, Tianyi sepertinya kekuatan jiwamu akan segera melangkah ke alam demigod bintang satu. Haha, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari guru. Mendengar kata-kata Si Feng, Xiao Tianyi tersenyum dan mengangguk. Bagus sekali, Si Feng mengangguk. Kemudian dia berkata kepada Xiao Tianyi dan ghost demon, "Kalian berdua tetaplah tinggal di sini dan berkultivasi. Aku akan keluar terlebih dahulu. Baiklah, Xiao Tianyi mengangguk sebagai jawaban." Kaisar Agung, namun pada saat ini hantu iblis memanggil Si Feng. Ada apa? Si Feng menatapnya dan bertanya. Kaisar Agung, apakah kita masih berada di tanah terlarang kematian? Tubuh hantuku kini telah melangkah ke alam demigod bintang satu. Aku dapat memasuki tanah terlarang kematian bersamamu, kata hantu iblis. Mendengar perkataannya, Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, sesuatu telah terjadi. Kita telah memasuki tempat kuno yang disebut batasan langit dan bumi. Kau dan Tianyi belum bisa keluar. Aku akan membiarkan Tianyi memberitahumu rinciannya nanti. Mendengar perkataan Si Feng, Xiao Tianyi pun berkata kepada Ghost Demon, Ya, Jenderal Ghost Demon, situasinya memang sedikit berbeda sekarang. Aku akan menceritakannya nanti. Baiklah kalau begitu, karena Kaisar Agung berkata mereka tidak bisa keluar, maka mereka akan tinggal di sini. Ghost Demon mengangguk. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan ini, tubuh Si Feng kembali bersinar dengan cahaya merah darah. Kemudian, dia meninggalkan ruang di dalam Bloodstone Tablet. Kekuatan jiwanya telah berhasil ditingkatkan. Berikutnya adalah tubuh fisiknya. 1660 Si Feng meninggalkan tablet batu darah dan kembali ke lantai tiga pavilion bintang sembilan. Pada saat ini, batas langit dan bumi masih gelap. Begitu cahaya merah darah di lantai tiga pavilion bintang sembilan jatuh, sembilan bintang di dada Si Feng mulai bergerak cepat lagi. Kemudian, mereka bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Si Feng sekali lagi menjadi sangat menarik perhatian. Batasan langit dan bumi berada di wilayah suku manusia. Lihat, 20 hari telah berlalu, dan pavilion bintang sembilan bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan lagi. Ya, aku ingin tahu apa yang telah dilakukan Si Feng di pavilion bintang sembilan kali ini. Di sebuah ruangan pribadi di lantai dua tidak jauh dari sana, jendela kayu terbuka. Enam pemuda, dipimpin oleh Dugu Longlin, sedang duduk di ruangan itu dan menatap pavilion bintang sembilan. Dugu Longlin, cucu dari Patriark, penuh dengan kebencian. Awalnya, mereka sudah siap menghadapi Si Feng itu. Pada akhirnya, lebih dari 20 hari telah berlalu dan orang pengecut itu sebenarnya telah bersembunyi di Paviliun Bintang 9 selama ini tanpa keluar. Ketika cahaya bintang yang menyilaukan bersinar di wilayah suku manusia lagi, semua orang melihat ke arah Paviliun Bintang 9 dan berbicara di antara mereka sendiri. Di lantai 3, Si Feng merasakan situasi tubuhnya saat ini. Kemudian, dia berjalan menuju pintu masuk tangga. Rintik, 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 Si Feng mulai berjalan menuruni tangga. Samar-samar, tubuh Si Feng tampak gemetar tak terkendali. Tampaknya ada kekuatan dahsyat dalam tubuhnya yang hendak meledak, tetapi dia menahannya. Lantai kedua. Lantai pertama. Tak lama kemudian, Si Feng tiba di gerbang lantai pertama Paviliun Bintang 9. Ia mengulurkan tangannya dan membuka dua gerbang kuno. Mereka yang berada di dekat Paviliun Bintang 9 segera melihat, bintang, itu bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Si Feng. Apakah dia Si Feng? Cahaya yang ada padanya, apakah itu cahaya sembilan bintang dari Paviliun Bintang 9? Cahaya bintang itu berasal dari tubuh Stone Maple. Si Feng, Si Feng akan keluar. Bajingan kecil itu akhirnya keluar. Pemuda bernama Qin Ning itu berdiri di jendela kamar pribadi di lantai dua tidak jauh dari sana. Ketika dia melihat pintu pavilion sembilan bintang terbuka, dia langsung berteriak ke dalam kamar. Dia keluar, semua orang terkejut ketika mendengar Qin Ning. Pada saat berikutnya, semua orang berdiri dari kursi mereka dan berjalan ke jendela, melihat ke bawah ke pintu masuk pavilion sembilan bintang. Tak lama kemudian, mereka juga melihat orang yang bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Meskipun mereka tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas, siapa lagi kalau bukan si bajingan kecil si Feng itu. Bagus, sangat bagus, kecil, satwa, satwa, wajah Dugu Longlin dipenuhi dengan kedengkian saat dia mengucapkan kata-kata itu satu persatu. Dugu Longlin berteriak, ayo pergi. Kakeknya, Dugu Singyun, tidak berada di wilayahnya hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk berurusan dengan si Feng. Pergi, pergi. Huff, malam ini adalah malam kami membalas dendam. Bajingan kecil Si Feng, tunggu saja. Pada saat ini, keenam pemuda di ruangan itu turun ke bawah dengan semangat tinggi. Mereka siap untuk pergi ke pavilion sembilan bintang. Si Feng berjalan keluar dari pavilion sembilan bintang. Pada saat ini, Si Feng, yang bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan, tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian di wilayah manusia. Selama lebih dari 20 hari, orang-orang mengatakan bahwa Si Feng telah memperoleh kesempatan kuno dari pavilion sembilan bintang. Namun, mereka semua berspekulasi tentang kesempatan macam apa itu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah senjata ilahi sembilan bintang yang kuat dan kuno. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah teknik kultivasi sembilan bintang dan seni pertempuran sembilan bintang yang kuat dan kuno. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah ramuan ilahi sembilan bintang dan tubuh ilahi sembilan bintang. Bagaimanapun, ada pendapat yang berbeda. Pada saat ini, melihat Si Feng bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan, Orang yang berspekulasi bahwa ia telah memperoleh tubuh ilahi sembilan bintang berkata dengan bangga, Aku benar. Lihatlah kondisi si Feng saat ini. Dengan cahaya bintang yang menyilaukan, dia telah memperoleh tubuh ilahi sembilan bintang yang legendaris. Ketika orang ini mengatakan hal ini kepada orang di sebelahnya, seolah-olah dia telah memperoleh tubuh ilahi sembilan bintang. Si Feng tidak memperhatikan diskusi yang datang dari segala arah. Pada saat ini, dia telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada tubuh fisiknya. Di bawah cahaya bintang yang menyilaukan, orang-orang tidak dapat melihatnya. Faktanya, pada saat ini, senyum dingin muncul di wajah Si Feng. Kekuatan jiwanya menyebar ke segala arah. Namun, Si Feng menggelengkan kepalanya pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, jika kekuatan fisikku ingin mencapai level Samsung Demigod, itu hanya butuh satu pikiran. Namun, jika aku mengalami kesengsaraan surgawi di wilayah manusia, itu pasti akan menyebabkan kehancuran besar-besaran. Lebih baik aku meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Saat dia mengatakan ini, tubuh Si Feng bersinar dan dia bergerak maju dalam sekejap. Dia dengan cepat bergerak melalui wilayah manusia. Dia pergi. Kemana dia pergi? Sepertinya dia sedang terburu-buru. Bagaimana kalau kita mengikutinya dan melihatnya? Senang melihatnya. Ayo pergi. Melihat tubuh Si Feng bergerak cepat, yang lain berbicara satu demi satu. Pada saat ini, banyak orang juga bergerak cepat dan mengejar Si Feng. Mereka ingin melihat kemana dia pergi. Dia baru saja keluar dari pavilion sembilan bintang, tetapi dia bergerak terburu-buru. Apa yang akan dia lakukan? Orang-orang mulai berspekulasi lagi. Tubuh Si Feng masih diselimuti cahaya bintang yang cemerlang. Dia sangat menarik perhatian, sama sekali tidak rendah hati saat dia bergegas ke barat. Namun, pada saat ini, alis Si Feng berangsur-angsur berkerut. Sentuhan dingin muncul di wajahnya. Si Feng merasakan ada enam orang di depannya dengan kekuatan jiwa yang kuat. Mereka adalah enam pemuda yang telah memberinya pelajaran di Paviliun sembilan bintang malam itu. Dilihat dari penampilan mereka saat ini, mereka pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah lagi. Bensau sudah menunjukkan belas kasihan kepada mereka malam itu. Beraninya mereka memprovokasi Ben Sao lagi? Mungkinkah mereka benar-benar ingin mati? Si Feng berkata dengan dingin, memperlihatkan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, tubuh Si Feng tiba-tiba bergerak dan dia berhenti bergerak. Dia berhenti, mengapa Si Feng berhenti? Seseorang berseru ketika melihat Si Feng berhenti. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka segera menyadari ke enam orang itu tidak jauh di depan Si Feng. Melihat keenam pemuda itu, orang-orang tiba-tiba mengerti sesuatu. Seseorang berbisik, saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu, Tuan Muda Dugu dan yang lainnya memasuki Paviliun Sembilan Bintang untuk memprovokasi Si Feng. Akibatnya, mereka diberi pelajaran oleh Si Feng. Tampaknya ini benar. Melihat situasi sekarang, itu seharusnya benar. Saya juga mendengar bahwa Tuan Muda Dugu dan yang lainnya dibawa kembali oleh Patriark sendiri. Wah, tampaknya itu benar. Namun, Si Feng ini benar-benar sombong. Begitu dia tiba di wilayah suku manusia, dia membuat musuh dengan Tuan Muda Dugu dan yang lainnya. Ya, Meskipun mereka berbakat, mereka harus menahan diri saat dibutuhkan. Mereka benar-benar terlalu sombong. Itu adalah Tuan Muda Dugu, cucu kesayangan Sang Patriark. Apa yang kau tahu? Tepat saat mereka sedang berbicara, seorang pria parubaya dengan wajah tenang menyela. Latar belakang si Feng ini jelas tidak sederhana. Malam itu, Sang Patriark tidak hanya tidak memihak Tuan Muda Dugu, tetapi juga memerintahkan agar tidak seorang pun mendekati Paviliun Sembilan Bintang.